hari ini kita akan cerita pasal vitamin C. Untuk rendaman, kita ada biasa formulasi dia vitamin C yang 1000. Inilah biasa vitamin C 1000 sahaja ataupun vitamin C 1000 dan tak ada campuran-campuran lain. Antara campuran yang kita ada di farmasi Mami, dia ada campuran zinc. Okey. Kita ada vitamin C dengan magnesium, B complex dengan kalsium. Okey, dan juga multivitamin. Vitamin C dengan multivitamin. Yang inilah dua. Okey, vitamin C dengan glutathione, collagen. Okey, untuk biasa untuk kulitlah. Okay. Formulasi yang kedua itu telan terus. Kenapa tak boleh guna? Okey, pertama, dia formulasi dia modified release ataupun prolonged release ataupun sustained release. Kita memerlukan telan. Bila kita telan, vitamin C itu akan dilepaskan secara perlahan-lahan mengikut keperluan badan. So, vitamin C dengan bioflavonoids sesuai untuk orang yang resto sebab dia meningkatkan penyerapan vitamin C dan juga meningkatkan imuniti badan. Okey? Okey, dan yang paling sedap sikit vitamin C adalah jenis kunyah. Okey. Yang jenis kunyah ni dia akan lepaskan semualah ikut dos yang ada. Contohnya vitamin C 500 dan vitamin C 250. Boleh kunyah macam gula-gula, dia ada sugar coated kat luar, so bila kita makan tak rasalah masam dia. Okey, last but not least, yang ini vitamin C yang free acid, bermaksud yang dah dibuat tanpa acid dan meningkatkan vitamin C sahaja. Yang ini sesuai untuk yang gastrik. Okey, so siapa yang gastrik, jangan risau, boleh makan.